Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mendorong Indonesia-Malaysia Business Council atau IMBC untuk terus ekspansif. Pengusaha kedua negara mesti mampu bekerja sama secara mutual. Chief IMBC Tan Sri Abeng menyatakan kehadiran Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di tengah-tengah IMBC menjadi motivasi besar bagi pertumbuhan dan perkembangan kerjasama dan sinergi pengusaha kedua negara untuk bisa berbicara lebih banyak di level regional Asia dan global. Tujuannya ada tiga. Yang pertama, bagaimana menarik investor dari Malaysia untuk berinvestasi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengupayakan agar pengusaha Indonesia juga berinvestasi di Malaysia. Yang ketiga, bagaimana kemungkinannya ada aliansi antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Malaysia untuk bisa berinvestasi di mancanegara. Nah, ini ada tiga ya. Nah, saya lapor betul tadi bahwa baru satu yang sudah dicapai. Apa itu? Pengusaha-pengusaha Malaysia sudah berinvestasi di Indonesia di sektor perkebunan, sektor properti, infrastruktur, dan keuangan. Sudah. Dan menyumbang tentu lapangan kerja.